awal. Ini dia di untuk list ataupun senarai pelumba. Baik, inilah tumpuan kita. Azizul Hasni Awang, the Pocket Rocket Man, ataupun di kalangan sahabat-sahabat dipanggil sebagai Jijo. Dia berada di ranking ke 24 untuk acara pecut. Banyak biografi dia kalau saya nak baca. Tapi tak apa, saya nak tumpukan kepada kayuhan Azizul Hasni Awang. Di Incheon, dia mencatat masa 10.062 untuk berada di ranking yang kedua, di belakang Seichiro Nakagawa yang ketika itu mencipta rekod baru temasha. Ya, ayo Azizul Hasni Awang, loceng akan dibunyikan. Itu dia, bermulalah kayuhan Azizul Hasni Awang, pelumba basikal trek negara kita. Apakah dia mampu untuk berada di kelompok dua teratas untuk menolak pelumba daripada Jepun? Bagaimana Azizul? 10.046, itu dia. Dia menolak kedudukan pelumba Jepun tadi, Tomohiro Fukaya. Azizul mencatat masa 10.046 untuk berada di belakang dua pelumba Cina. Pelumba kedua negara, iaitu Muhammad Shah Firdaus Sahrum, pelumba muda kita, yang menjadikan Azizul Hasni Awang sebagai idolanya. Muhammad Shah Firdaus Sahrum, kita harap gurauannya bersama dengan Azizul menjadi kenyataan untuk mereka bersaing di perlumbaan penentuan pingat yang akan berlangsung nanti. Itu dia, loceng telah pun dibunyikan. Mampukah dia berada di kelompok lima teratas? Muhammad Shah Firdaus Sahrum, kayuhan yang cukup bertenaga. Dia bersama-sama dengan Azizul memenangi pingat perak bagi acara pecut berpasukan. Bagaimana kali ini? 10.053. Di kedudukan tempat yang keenam, Muhammad Shah Firdaus Sahrum. Dia menolak pelumba daripada Thailand, Jai Asung Tan Sawit.